Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya. Kali ini saya mau memindahkan IC ini ke PCB yang satunya. Apakah PCB ini layak atau enggak? Ini udah hidup sih tadi. Ini udah saya lepas IC flashnya, ini enggak sempat di video, lupa tadi. Tinggal kita lepas ini CPU, pindahkan ke sini. Bentar, apakah ini layak pakai atau enggak? Oke, kita lepas ini ya, yang di PCB ini CPU-nya. Oh ya, jangan lupa ya subscribe, like, share, komen, oke? Di bawah biar rekan-rekan biar selalu update terus video-video terbaru dari channel ini. Ini udah lepas, tinggal kita pindahkan ke PCB yang satunya.
sudah terpasang semua, tinggal kita bersihkan lalu dicoba. Oke, kita bersihkan dulu ya. Ini si power belum dipindah, ntar kalau nggak hidup powernya pindah ke sini. Kita bersihkan. Apakah ini PCB-nya layak atau tidak? Ini liper, bahasa saya sih liper. Apa sih ya? Mindah IC ini dari PCB yang satunya ke sini. Apakah ini kan tadinya hidup? Pindah sini, apakah ini hidup apa enggak? Oke, kita coba rakit dulu. Semoga saja hidup ya. Maaf tadi videonya ke memori penuh, tadi sempat tertunda soalnya memorinya penuh, jadi video lagi. Coba kita hidupkan. Hidup, ternyata ini layak pakai PCB-nya. Soalnya ini masih sangkar-sangkar bagus, cuma yang bagian CPU-nya saja itu yang udah di sangkarnya ini udah di crack. Jangan lupa ya rekan-rekan subscribe channel ini biar rekan-rekan itu bisa update terus video-video terbaru dari saya. Mantap. Coba kita cek sinyalnya apakah ada. Speaker udah ada suara. Apakah perlu kartu? Ya, intinya ini udah hidup. Terima kasih buat rekan-rekan yang udah klik video. Nomor yang kamu tuju tidak terdaftar. Ada sinyalnya. Periksa kembali. The number you are calling does not exist. Please check the number. Mantap, bro. Mantap. Ini saya ganti IC flashnya pakai yang 32. Kelihatan enggak? 32. Cuma RAM-nya 2, ini bekas tab Lenovo. RAM-nya cuma 2. Tapi internalnya 32. Apalah yang penting hidup. Berarti PCB ini pun layak.
ini pun layak. Oke, mantap mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.